Menulis adalah aktivitas proses berpikir dengan menuangkan ide atau gagasan pemikiran yang digariskan pada media untuk dipublikasikan. Tulisan yang telah dipublikasikan tersebut tentunya memiliki tujuan dan makna agar pesan yang disampaikan bisa dipahami oleh para pembacanya. Proses menulis itu tidak mudah, oleh karena itu perlu adanya latihan secara teratur, fokus, dan konsisten. Di sisi lain, menulis juga memerlukan pengetahuan teoritis sebagai acuan yang lebih baik. Pengetahuan teoritis tentang menulis bisa dibaca pada buku yang berjudul Keterampilan Menulis. Buku setebal 325 halaman ini ditulis oleh Dr. Dalman, seorang dosen di beberapa perguruan tinggi. Pokok bahasan utama buku ini mencakup pengertian menulis, pemahaman teoritis menulis, serta panduan menulis seperti karya tulis ilmiah, populer, artikel, abstrak, jurnal, makalah, resensi, surat, skripsi, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Buku yang terdiri dari 22 bab ini menarik dibaca untuk individu yang sedang belajar menulis dengan berbagai genre.